Luar biasa. Robby Darwish langsung ke depan. Arahkan tadi maksudnya kepada yang bisa membahayakan gawang Indonesia. Termasuk anggota. Lagi-lagi Robby Darwish curi perhatian dengan pamerkan lemparan roket saat melawan timnas Uzbekistan. Menarik nih untuk kita bahas. Jadi tetap di Timnas Magazine. Different weapons and I worked on my direction, yeah. We gon' hike through the flames. We gon' die with a name. We gon' fight. Laga terakhir Grup A Piala Asia U20, Indonesia bertemu dengan lawan kuat sekaligus pemuncak klasemen Uzbekistan. Meskipun sudah dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya karena kalah head to head dengan Irak, hal tersebut tak mengurangi kemampuan skuad Garuda untuk bermain serius. Salah satu pemain yang menyita perhatian adalah Robby Darwish. Semua orang mengakui kemampuannya dalam melempar bola saat throw in. Lemparan roket itulah yang membuat khalayak yang menyaksikannya terkagum, tak terkecuali wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Dirinya tak menyangka jika lemparan dari Robby Darwish akan sejauh itu. Jika kita lihat lagi jarak yang dihasilkan dari lemparan tersebut hampir setengah lapangan jauhnya. Sayangnya kemampuan istimewa Robby Darwish belum diikuti oleh keberhasilan timnas dalam ajang tersebut. Menurutmu gimana guys? Berikan pendapatmu mengenai lemparan Robby Darwish di kolom komentar. We gon' fight through the pain. We gon' rise up and champ. We gon' strive to make gains. 'Cause we don't hide from the blame. We take pride when we train. We gon' rise up and champ. We gon' hike through the flame. We gon' die with a name. We gon' fight through the pain. We gon' rise up and champ. And we gon' strive to make gains. We don't hide from the blame. We take pride when we train. We gon' rise up and champ. Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.